ketemu lagi Sobat Jalan-Jalan Go. Di video kali ini saya mau bahas sejarah tentang Cap Gome dan jadwal perayaannya di Indonesia. Jadi Cap Gome tahun 2023 ini akan jatuh pada tanggal 5 Februari guys. Jadi untuk video kali ini saya khusus hanya bahas sejarah dan juga jadwal perayaannya di Indonesia. Untuk video perayaannya sendiri atau paradenya sendiri, itu akan saya upload di tanggal 6 Februari. Jadi pastikan kalian nontonnya, itu bakal seru banget. Oke guys, jadi kata Cap Gome itu berasal dari bahasa Hokkien ya, yang artinya malam ke-15. Sesuai dengan artinya, jadi Cap Gome itu jatuhnya tepat 15 hari setelah tahun baru Imlek, yang juga menandai berakhirnya perayaan Imlek selama 15 hari. Di negara Tiongkok sendiri, Cap Gome itu adalah puncak perayaan dari tahun baru Imlek. Oleh karena itu, perayaannya itu lebih bersifat sosial dan seperti pesta rakyat. Makanya muncullah kegiatan seperti berpawai dan arak-arakan pertunjukan barongsai di jalanan. Dan budaya ini terbawa hingga ke Asia, seperti Malaysia, Singapura, dan juga termasuk Indonesia. Selain pesta rakyat dengan lampion, Cap Gome biasanya juga dirayakan di lingkungan keluarga dengan tradisi makan bersama. Dan makanan khasnya adalah ronde. Sedangkan kalau di Indonesia, Cap Gome biasanya dirayakan dengan makan ketupat Cap Gome. Lontong Cap Gome ini dapat dibilang sebagai adaptasi dari etnis Tionghoa terhadap masakan Indonesia. Dan kenapa dipilih lontong sebagai makanan hidangan khas Cap Gome? Ternyata ada artinya guys. Jadi bentuk lontong yang panjang dianggap melambangkan panjang umur. Sementara untuk telur itu melambangkan keberuntungan. Dan santan yang dibumbui kuah kunyit yang berwarna keemasan itu melambangkan emas dan keberuntungan. Nah, sekian untuk sejarah singkat mengenai perayaan Cap Gome. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalian jadwal-jadwal untuk perayaan Cap Gome di seluruh Indonesia. Untuk lokasi perayaan Cap Gome, yang pertama yaitu di Bogor. Jadi, di Bogor ini sebenarnya setiap tahun dari dulu itu sudah ada perayaan Cap Gome ya. Cuman kemarin kan kita seluruh dunia itu sempat kena COVID ya, pandemi. Jadi kemarin itu sempat tidak ada. Nah, untuk tahun ini 2023, pemerintah kan sudah mencabut PPKM. Jadi, untuk tanggal 5 ini perayaan Cap Gome-nya ini akan dirayakan secara besar-besaran. Bahkan ini acara ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Nah, untuk acara ini sendiri akan berlokasi di sepanjang Jalan Surya Kencana. Dan ini dimulai dari jam 3 hingga jam 11 malam. Jadi, pas hari H itu, sepanjang Jalan Surya Kencana itu akan ditutup ya aksesnya untuk kendaraan. Jadi, saya sarankan kalau misalkan kalian mau ikutan nonton acara ini ya, kalian itu harus datang tuh dari siang kali ya, atau dari pagi bahkan. Supaya kalian bisa dapat parkirannya guys. Karena diperkirakan yang hadir ke acara ini akan ada 50 ribu orang guys. Banyak banget kan. Dan untuk acaranya sendiri itu akan ada pawai ya. Jadi pawai beragam budaya Indonesia. Lalu arak-arakan dewa-dewi. Dan juga akan ada tatung ya guys. Dan yang pastinya itu tidak ketinggalan adalah barongsai dan juga tarian naga ya. Lalu untuk spot kedua perayaan Cap Gome di Indonesia, itu adalah di kawasan Glodok, Jakarta. Untuk perayaan Cap Gome di Glodok, Jakarta ini akan diadakan mulai dari jam 11 siang ya, dan berlangsung sampai jam 8 malam. Untuk lokasi acaranya itu di kawasan Pecinan Glodok ya. Dan untuk panggungnya itu akan ada di halaman Mall Chinatown Point. Nah, saya sendiri akan meliput acara yang di Glodok ini ya di tanggal 5. Jadi akan saya upload ke YouTube itu sekitar tanggal 6 Februari. Nah, pastikan kalian nonton ya karena ini bakalan seru-seru banget. Lalu spot ketiga untuk perayaan Cap Gome di Indonesia itu adalah di Singkawang.
Jadi kalian udah pasti udah pernah dengar ya, kalau Singkawang itu untuk perayaan Imlek, Cap Gome itu luar biasa ya. Mereka benar-benar sangat totalitas ya dalam acara perayaan ini. Bahkan ini udah terkenal ya guys, di se-Indonesia itu udah tahu. Dan ini menjadi daya tarik wisata tersendiri ya. Jadi jangan heran kalau misalkan pas Imlek dan perayaan Cap Gome itu, banyak wisatawan dari dalam negeri itu terbang ke Singkawang guys, hanya untuk menghadiri perayaan yang meriah ini. Untuk perayaan Cap Gome di Singkawang itu akan dimulai pada pukul 7 pagi ya guys. Jadi tuh pagi-pagi udah mulai acaranya loh. Untuk acaranya itu akan dimulai dari Jalan Diponegoro lalu kembali ke Jalan Sejahtera. Nah, untuk pertanggal 4 Februari itu udah ada 717 tatung yang mendaftar yang akan ikutan untuk acara ini ya. Bayangin ya guys, ada 717 tatung. Itu banyak banget guys. Bisa kalian bayangkan ya, itu akan semeriah apa acara ini. Itu baru tatung ya guys ya. Belum lagi pawai-pawai untuk arak-arakan patung dewa-dewinya. Jadi ini bakal rame banget deh. Tapi yang paling seru dan menegangkan itu ya yang tatung ini ya guys. Karena mereka tuh acaranya tuh kayak tusuk-tusuk gitu loh. Nah, dan itu bingung. Mereka tusuk-tusuk gitu tuh gak berdarah guys. Jadi Kalimantan memang ini syarat dengan ilmu ya guys ya. Nah, sekian untuk 3 spot terbaik perayaan Cap Gome di Indonesia. Pastikan kalian nonton juga ya guys video perayaan Cap Gome di Glodok. Itu nanti kalian cek aja di channel saya untuk video terbarunya di tanggal 6 Februari ya. Dan dukung terus channel saya dengan like ataupun komen dan juga subscribe. Itu sangat berarti banget ya, yang bikin aku makin semangat.